pagi hari ini saya Kapolres Batat serta jajaran akan melakukan rilis tentang pengungkapan kasus narkotika atau narkoba yang dilakukan oleh Polres Batu Selatan selama periode Januari sampai dengan Februari. Pada periode Januari dan Februari, jajaran Satres Narkoba Polres Batu Selatan berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus yang berhasil diungkap dengan jumlah berkas perkara 12. Dari semua itu telah kita proses, kita amankan dan kita proses hukum sebanyak 19 tersangka. 19 tersangka dan jumlah barang bukti yang kita amankan atau kita sita yaitu secara keseluruhan ini ganja ya, sebanyak 84,2 gram, kemudian sabu-sabu ya, 10,03 gram dan pil ekstasi itu 6 gram ya, atau 12 gram. Semua kita kenakan, ada yang sebagai pengedar tentunya kita kenakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman tentunya di atas 4 tahun. Kemudian ada juga yang kita kenakan sebagai pengguna atau pemakai yaitu pasal 127 atau 112 Undang-Undang Narkotika, ancamannya di bawah 4 tahun. Dari semua ungkapan yang telah berhasil kita lakukan penegakan hukum ini di seluruh wilayah Opus Selatan ini lebih banyak TKP-nya adalah di wilayah Muara Dua, sekitar Muara Dua, Boy Rawan, Bumi Agung, dan ada beberapa yang di luar Muara Dua seperti di Banding Agung atau di BPRT. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Kita komit terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba ini karena kita sama-sama menganggap bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang luar biasa dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya terutama bagi generasi muda. Jadi tiada hari tanpa kita berantas narkoba. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ditanyakan. Itu ada satu wanita itu tuh dalam sarapan kan? Yang wanita itu yang ada satu tersangka perempuan, kebetulan kita kenakan pasal 127 karena ya hanya sebagai pengguna saja, pemakai, kita tangkap tangan di penginapan Batu Marta. Basuma. Nah, ini atas laporan masyarakat ada mencurigai ada yang melakukan pesta narkoba. Mundur ke belakang.
Satu, dua. Sudah. Sudah. TKP-nya adalah di wilayah Muara Dua, sekitar Muara Dua, Boyolawan, Bumi Agung, dan ada beberapa yang di luar Muara Dua, seperti di Banding Agung atau di BPRT. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Kita komit terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba ini, karena kita sama-sama menganggap bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang luar biasa dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Jadi tiada hari tanpa kita berantas narkoba. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ditanyakan. Itu ada satu wanita itu tuh dalam daratan, kan? Yang wanita itu yang ada satu tersangka perempuan, kebetulan kita kenakan pasal 127 karena ya hanya sebagai pengguna saja, pemakai, kita tangkap tangan di penginapan. Batu Mata, Basuma. Ya, Basuma. Ini atas laporan masyarakat ada mencurigai ada yang melakukan pesta narkoba. Satu. Itu ngajak keluar. Saya enggak mau. Terus dijebaknya saya pakai sabu itu. Baru pertama kali itu, Pak. Iya. Ikut. Kamu orang mana? Kemarin ditangkapin di mana? Basuma. Tahu? Basuma. Sama siapa? Sama bayi-bayi. Siapanya bayi? Orang dari luar. Bukan, itu temannya apa siapa? Teman dari Pangwartapura. Baru hari itu.